6:50, another lebih kurang 30 minit lagi kan untuk aku buka puasa dekat Penang. Alright. So hari ni aku nak share dengan hampa macam mana aku actually ada kawan aku demam. So dia minta aku buat sup. Sup yang boleh mengurangkan rasa demam dia, rasa tak selesa badan dia. So dia minta yang sup yang aku pernah buat dulu. So dia cakap sedap, dia nak sup macam tu juga. So aku namakan sup ni sup ala Thai ala Hafiz Mustafa. So stay tuned guys. Aku tambah ala Hafiz Mustafa juga kat belakang. Sebab kalau ala Thai, nak kata ala Thai saja, bahan-bahan dia tak cukup lengkap sebenarnya. Sebab bagi akulah, kalau benda-benda masakan Thai ni, bahan utama dia ialah daun ketumbar. Tapi aku tak ada daun ketumbar hari ni, aku minta maaf. So aku pakai bahan yang mana ada kat rumah. So bahan-bahan yang aku nak pakai untuk sup sayang aku ialah carrot, tomato, serai, udang, cabai melaka 3 ke 4 biji, cendawan enoki, and then sawi. Okay, so air limau nipis, and then ada bahan-bahan tambahan macam lada putih and sos ikan. Alright, so air akan didih. So aku dah didihkan air sebab aku tak mahu tunggu, ampun tunggu lama aku masak. So dalam kekalutan lagi 30 minit nak berbuka puasa tu, aku terlupa nak letakkan 3 bahan penting. So minta maaf guys. 3 bahan penting yang aku masukkan ialah bawang besar, halia dengan lengkuas. So kalau ada 3 bahan ni, ia lebih memberi aroma dalam sup tu dan lebih sedap. Tapi yang dalam video ni yang aku masak untuk kawan aku, kawan aku hirup sampai habis jugalah. Alhamdulillah. First masih of all, sedap. Aku masukkan carrot. Oh maaf. Carrot dengan serai. So sementara tunggu dia lembut. Sementara tunggu dia lembut, aku masukkan bahan-bahan tambahanlah sikit. Aku masukkan sos bijan. Minyak bijan sikit nak bagi dia wangi sikit. Kalau tak ada pun tak apa, dia tak bagi efek sangat. Kalau ada tu it's even better. Masukkan sos ikan lebih kurang 3 sudu besar. Kalau pada cube ayam pun boleh masukkan, even better dia punya rasa. So aku mana nak tunggu lama, aku masukkan tomato. Udang. Udang aku pakai udang kecil-kecil ni. So tak kisah kalau masukkan awal. Kalau pakai udang besar, jangan masukkan terlalu awal sebab nanti dia lihat. Okey, aku masukkan cendawan enoki dan cabai melaka. Okey. So last sekali baru aku masukkan sawi sebab sawi tu aku tak nak dia layu sangat. And then aku add on lada putih sikit. Bagi cukup rasa sikit. Dan garam. So sup ni memang bagus untuk orang demam eh. Sebab dia macam rasa, dia macam rasa serai tu, dia macam memanaskan badan. And then rasa pula masam-masam, dia mengembalikan selera eh. Bila kita demam, kita tak ada selera sangat kan. So bagi dia rasa masam-masam sikit. So kita biar mendidih, biar carrot tu lembut sikit. And then kita masukkan sawi, and then kita masukkan limau. And siap. Alright, so ada 2 bahan yang aku lupa sebut tadi. Minta maaf, belum puasa ni otak jadi slow. So aku masukkan 25 perut, lebih kurang 3 helai yang aku dah buang urat dekat tengah sebab. Kalau tak buang urat dekat tengah tu, dia akan jadi masin. Dia akan jadi pahit. So aku masukkan bahawa dia ada aroma 5 perut tu. And then aku masukkan sawi. So lagi satu bahan yang aku terlupa nak sebut tadi ialah tepung jagung. Tapi tak apa, aku tunggu dia mendidih dulu. Sana. Tarik senduk. Okey. Tepung jagung ni, actually aku buat sikit je, lebih kurang 1 sudu besar. Sebab aku tak nak dia terlalu pekat. Tapi kalau yang lagi suka pekat, mungkin boleh masukkan dalam 2 sudu besar. Sebab di sebuah dia macam ayak untuk yang aku masukkan ni 3 gelas. 3 gelas ayak. So aku masukkan 1 sudu sebab dia, aku still nak dia texture sup yang boleh hirup. Aku tak nak sup yang pekat sangat sampai macam dia lekat kat kongkong sebab tak susah untuk orang demam. Sebab orang demam ni dia suka sup yang cayak. Cayak tak cayak sangat, pekat tak pekat sangat. Kita nak tengah-tengah. So bila ayak kita dah mendidih, masukkan
bawah serai dia memang best. Sebab kalau sup Melayu jarang dia orang letak serai. So ala Thai dia orang letak serai. Mostly lah, mostly. Ada juga yang tak letak serai. Sebab itu aku makan sup dekat Bangkok dia tak letak serai. So yang ni aku letak serai sebab aku nak aroma untuk orang demam, orang sakit tekak, orang ni kan. So kita bagi dia pedas sikit, bagi dia masam sikit. Per nikmat hidup. And then last but not least, aku masukkan limau. Bila memasukkan tepung jagung, make sure dia mendidih lama sikit. Lebih kurang dalam 1 minit, 2 minit. Sebab kita nak bagi tepung tu masak. Kalau tidak, nanti kita akan rasa tepung tu macam tak masak. So, kelikatan yang kita nak. Ampun nampak tak? Dia macam tak cayak sangat, tak pekat sangat. Ini cara akulah. Ikut ampun lah, ampun nak macam mana. Okay, so sup sayang ala Thai, ala Hafiz Mustafa is done. Ha, dah siap dah sup sayur ala Thai ala Hafiz Mustafa. Alright. So, selamat mencuba. Kalau pun nak cuba, tapi bagi ada daun ketumbar lah, bawa dia naik sikit. Kalau tak ada daun ketumbar tu, dia rasa macam terkurang something. Okay. Tapi ada juga yang tak suka daun ketumbar. So, based on tekak masing-masing. Yang penting sekali, support aku dengan tekan butang subscribe dan like video aku. Okay. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.